Itu standarnya ya. Kalau kita lihat Al-Kafirun, ternyata basmalah nomor satu. Berarti kita pasang ini nggak boleh nomor dua. Coba, ta'awud satu, basmalah satu. Tuaga Patmanam Jupan, Tuaga Patmanam Jupan. Gitu ya, satu, dua, tiga. Tuaga Patmanam Jupan, Tuaga Patmanam Jupan. A'udhu. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah satu, boleh nomor satu lagi. Rumusnya ya, jadi nggak harus satu, dua. Satu, dua, tidak. Jadi satu, satu lagi. Bahkan tiga kali satu. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Satu, dua, tiga. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di dalam qul ya ayyuhal kafirun ada tanda bendera ya, ada tanda bendera. Oh, maaf gambarnya. Nah, ini tanda seperti ini kalau diperbesar adalah tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini panjangnya 4 harokat. Cirinya adalah fathah sebelumnya, setelahnya ada hamzah. Ya, di atasnya ada seperti ini ya. Panjangnya 4 harokat. 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Qul ya ay. 1, 2, 3. Qul ya ay. Op, itu dulu, latihan dulu. Kemudian vokalnya tetap fathah. A. Qul ya ay. Sempurna mangapnya. Jangan qul ya. Nah, ya ini enggak sempurna fathahnya. Tapi buka mulutnya. Qul ya ay, 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun ini sebenarnya boleh 2. Kafirun 2. Boleh 4. Kafirun 4. Boleh 6. Kafirun. Karena kita belajar irama, ambil yang maksimal. Ambil yang 6. Nanti ada rumus 3, di situ ada variasi. Kita saksikan saya terus ya. Lanjut ya. 6 harokat. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ketemu lagi. Boleh nanti kamera di zoom ini. Ya. La, ada tanda bendera lagi. Atau tanda alis, tanda kumis. Silakan. Yang jelas tanda mat. 4 harokat. Nomor 2 jadi la a'budu ma ta'budun. 1 2 3 la a'budu ma ta'budun. Jadi lafaz la tanda bendera ini 4 harokat. Jangan lupa itu ya. Yuk lanjut. Ketemu lagi. 4 harokat lagi. Wala antum abiduna ma. Ketemu lagi. Ya, ini akan sering ketemu. Ma a'bud. 1 2 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Lanjut. Wala ana abiduna. Perhatikan anaknya ini memang tertulis ada alifnya panjang, tapi di atas alif ada lingkaran yang lonjong. Ini berfungsi untuk bahwasannya kalau dibaca ana, tidak dibaca ana tapi ana, tidak berfungsi. Wala ana abidum ma'abattum. 1 2 3. Wala ana abidum ma'abattum. Lanjut. Wala antum abiduna ma'abud. Lanjut.
lakum dinukum waliyadin. Baik, demikianlah surat Al-Kafirun sekilas membahas tentang bacaan, irama, dan sedikit menyinggung tajwidnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat setelah jeda iklan berikut. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakat lana juban. Tua dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.